Raden Roro Fatria Nur Udamaya Takakup Dikanal Roro Fatria, Tak Pernalipas Dari Kehai Japan Controversy, Malay Dari Mandi Kembang, Melakukan Ritual Di Depan Lukasan Ni Roro Kijil Dan Bay Bayrop Ritual Tradisi Jawalena. Namun, Wamita Yang Dikanal Luas Sidala Menjalani Profesi Actor, DJ, Dan Pembawa Akara Ini Melakukan Controversy Baru. Dia telah ditangkap polisi terkait dugaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hari Valentine, Rabu 14 Februari 2018. Sebelum tersejak, artis Barisia 28 tahun ini sempat hadir di acara perayaan Imlek bertajuk Emporium Golden Glam di Emporium Flat Mall. 1. Roro Fatria membelotu Berna dengan Huzaina Berkarat Kultur China. Dia hadir bersama Adina Yang memiliki poster menjelang. Meli Ianti. Roro Fatria menggabai dikan pertemuan dengan Robi Purba di acara yang sama. Mereka tak kunjung menunjukkan kemesraan di depan kamera. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Combs Paul Suwandone Angolan, Bintang Film Bangkitna Sister Jepun ITU telah ditayan di Polda dan Polisi berhasil menyita dari tangan Roro berapa 2 gram narkotika jenis sabu. Suwandone mengatakan, Roro Fatria ditangkap di rumahnya. Publik telah menjadwai Roro memiliki rumah mewah di kawasan Ragunan. Konon, rumah seluas 600 meter persegi itu memiliki nilai Rp12 miliar. Raden Roro Fatria Nur Udamaya Takakup Dikanal Roro Fatria, Tak Pernalipas Dari Kehai Japan Controversy, Malay Dari Mandi Kembang. Melakukan ritual di depan lukisan Ni Roro Kijil Dan Bay Bayrop Ritual Tradisi Jawalena. Namun, Wamita Yang Dikanal Luas Sidala Menjalani Profesi Actor, DJ, Dan Pembawa Akara Ini Melakukan Controversi Baru, Dia Telah Ditangkap Polisi Terkait Dugaan Mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu di Hari Valentine, Rabu 14 Februari 2018. Sebelum tersejak, artis Barisia 28 tahun ini sempat hadir di acara perayaan Imlek bertajuk Emporium Golden Glam di Emporium Flat Mall. 1. Roro Fatria membelotu Berna dengan Huzaina Berkarat Kultur China. Dia hadir bersama Adina Yang memiliki poster menjelang.